Selamat malam hadirin. Selamat malam pula kami ucapkan kepada penonton televisi yang ada di rumah. Komennya. Jelas pernah bersama-sama di Blitar ya. Alhamdulillah bahwa pada malam hari ini kita bisa berkumpul dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan lebih baik ke depan. Sungguh luar biasa, saya sebenarnya termasuk di dadak. Sebenarnya sejak minggu kemarin ngajak saya ke Blitar. Ada apa? Nggak punya bayangan kalau ada acara seperti ini. Cuma saya mulai curiga itu ketika tadi jam berapa itu ya, saya nerima WA yang tidak bisa hadir. Izin Pak, saya malam ini tidak bisa hadir. Apa ini? Nah loh ini. Jadi sudah bertanya-tanya nih, ada apa? Hadir di mana? Saya kirim lagi, mungkin ini salah sambung. Sungguh ini suatu surprise, suatu hal yang sangat membahagiakan saya pada usia berapa tadi, sampai lupa saya usia 60 ya, 60 tahun, karena saya gak merasa umur 60. Sebenarnya saya sangat ingin bersepeda dari Malang, Blitar, Tulungagung, Kediri, kemudian kembali lagi ke Malang. Makanya saya sedang latihan. Waktu tempuh saya paling jauh masih 230 kilo sekali jalan. Oh mungkin ada yang belum kenal ya. Ini yang megang kamera, ini Aldi. Dulu waktu saya di Blitar kecil. Masih TK. TK yang ngantar punya Banyolwar, Pamukanan. Siapa lagi yang sering ngantar di Pasabuang. Alhamdulillah terima kasih banyak. Ternyata sekarang dia sudah besar. Sebentar lagi sudah selesai menyelesaikan tugas spesialisnya, sekarang di Bojonegoro dia menyelesaikan tugas spesialis. Selamat datang, oh ini saya kenal. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kalau ini Pak Rokim nih, luar biasa Pak Rokim. Selamat datang nih. Saya didadak juga Pak Rokim. Ini Pak Rokim. Monggo Pak. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas dadakannya. Saya bangga sekali, saya senang sekali melihat Bapak Ibu masih segar bugar. Alhamdulillah. Semoga kita selalu dilimpahkan banyak rezeki, banyak nikmat sehat. Amin.
dan umur yang berkah. Terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pandang kecil bukan seikat bunga atau puisi juga kandung hati. Thank you.
malam pula Pak mengucapkan kepada penonton televisi yang ada di rumah. Thank you.